100 guru Dina Hambalan TK atau Taman Kanak-kanak Sakabupaten Sumedang ngadarah kegiatan puncer milangkala IGTKI PGRI anu ke-74. Eta acara diluuhan ku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang turta sababaraha wakil Forkopimda Kabupaten Sumedang teh dikokolakeun kalawan ceya. Mengratus 100 guru pendidik dina hambalan TK sa Kabupaten Sumedang ngareureuh milangkalau IGTKI anu pernahna di Gorta Jimalela Kabupaten Sumedang. Eta acara anu diluuhan ku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, sababaraha wakil ti unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang teh dikokolakeun secara ceria. Ketua IGTKI Kabupaten Sumedang Dia Nurmayanti ngebrehkeun samemeh acara puncer dilakonan aya sawatara kagiatan anu dilakonan di saban sakola. Hari ini adalah puncak dari hari ulang tahun IGTKI yang ke-74. Setelah rangkaian yang banyak, ini adalah hari puncaknya. Sebelumnya ada perlombaan yang untuk khusus untuk anak, lomba melukis anak usia dini khususnya TK se-Kabupaten Sumedang. Kemudian lomba-lomba guru yang terdiri dari mata lomba. Yang pertama adalah lomba paduan suara, yang kedua lomba menari, yang ketiga adalah lomba video pembelajaran berdasarkan BluSpat. Dari pemerintah setempat, khususnya dari Dinas Pendidikan, sangat mendukung sekali, alhamdulillah, supportnya untuk IGTKI. Terima kasih banyak untuk Bapak Kadis, Bapak Sekdis, Bapak Kabid, Bapak Kasih, dan staf beserta reng-rengan semuanya, serta Ibu Pembina kita, Ibu Pengawas TK Kabupaten Sumedang. Harapan kedepannya mudah-mudahan guru TK di Kabupaten Sumedang semakin solid, kompak, kemudian kesejahteraannya diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah, dan menjadi guru TK yang tetap profesional. Sajroning itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dian Sukmara ngeceskeun kacida ngapresiasi eta kagiatan lantaran lian tim eling oge mangrupa kagiatan silaturahmi antar guru TK sa Kabupaten Sumedang pikeun muka lolongkrang lebah ngembangkeun potensi di saban guru di Kabupaten Sumedang. Pada hari ini di Gorta Jimalela kita selenggarakan IGTKI ke-74 yang mana IGTKI memiliki sesuatu peran yang sangat strategis di dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas terlebih di dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, di dalam perayaan IGTKI ke-74 mengusung tema adalah kualifikasi dan kompetensi guru IGTKI. Nah, mengapa tema ini diangkat? Karena sampai dengan hari ini memang belum secara spesifik ada regulasi terkhusus mengenai bagaimana untuk membangun kesejahteraan dan kompetensi guru IGTKI. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, guru-guru IGTKI di Kabupaten Sumedang khususnya terpacu untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan sehingga nanti akan berdampak pula. Ketua IGTKI Kabupaten Sumedang miharep pangrojong ti pamarentah daerah sarta sakumna unsur anu ilubiung dina dunya atikan mampu ngarojong guru TK di Kabupaten Sumedang utamana sangkan leuwih sumangat lebah ngajar sarta solid. Tangtuna pihak nage miharep karaharjaan guru TK beuki ngaronjat di Kabupaten Sumedang sarta di sakuliah Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.